bukan Jepang namanya jika tidak mempunyai sesuatu yang unik dan aneh. Ya, negara yang terkenal akan kemajuan teknologi robotnya ini memang mempunyai banyak kegiatan. Salah satunya adalah yang ini. Kegiatan yang tidak masuk akal tapi mereka lakukan dengan sangat gembira, yakni olahraga lempar laptop. Jepang mengadakan lomba melempar laptop dengan objek laptop yang seharga sampai 5.000 US dollar atau sekitar 50 juta rupiah. Tidak tega melihat laptop mahal tersebut dilempar? Tenang saja, karena laptop tersebut tentunya sudah tidak terpakai lagi. Perangkat komputer yang dijadikan objek lemparan tersebut adalah sebuah laptop yang berfungsi sebagai server dan sudah tidak terpakai lagi. Karena tidak terpakai lagi, maka muncul ide untuk membuat satu olahraga unik, yaitu melempar komputer sejauh mungkin. Tentunya bukan perkara mudah untuk melemparkan perangkat elektronik tersebut, karena satu laptop tersebut memiliki berat sekitar 20 hingga 30 kilogram.